least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita hiburan terkini. Hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda satu berita yang dipetik daripada Omedia. Seperti biasa, sebelum saya teruskan promosian berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Bertemu kembali. Putri Sarah berhati besar memaafkan mereka yang zalim. Itu antara satu kenyataan daripada Ibu Samsul Yusuf Datin Fatima Ismail. Umum sedia maklum, pelakon Putri Sarah Liana Adah menerbitkan buku bertajuk Putri Sarah Terus Melangkah, menceritakan mengenai pengalaman dan kisah hidupnya. Mengangkat kisah kekuatan wanita ahli keluarga termasuk ibu bapak mentua yaitu Datuk Yusuf Haslam dan Datin Fatima Ismail dilihat turut hadir ke pelancaran buku di Pusat Dagangan Dunia WTC pada 30 Mei lalu. Terbaru, ibu kepada pengarah kontroversi Samsul Yusuf itu mengundang perhatian ramai apabila menulis caption sayur mengenai Putri Sarah. Kata Datin Fatima, Putri Sarah berhati besar karena sudi memaafkan orang-orang yang telah menzaliminya dari dirinya. Dedahnya lagi, menantu itu banyak menanggung derita perkawinan dan ditinggalkan sendiri. Putri Sarah Liana wanita comel yang menanggung segala derita rumah tangga sendirian, yang mempunyai hati besar memaafkan mereka yang zalim kepada diri dan anak-anaknya. Hanya Allah yang dapat membalas kesabarannya. Terdahulu, Datuk Yusuf Haslam mempertahankan Putri Sarah apabila ada yang mempertikaikan menantunya itu tak menjaga edah dengan baik selepas bercerai dengan Samsul pada 14 Jun lalu. Ujian beliau Putri Sarah keluarga untuk bekerja, beda salahnya jika pelakon itu tampil kemas sebagai seorang wanita, kata Datuk Yusuf Haslam, di mana beliau tampil pertahankan bekas anak menantunya itu. Jadi itu saja berita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.